Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat selalu ya. Jangan lupa mencuci tangan bagi yang belum mencuci tangan. Teman-teman, kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Hobi Jadi Bisnis. Mengapa saya mau meresensi buku ini? Ayo ikuti terus. Judul buku Hobi Jadi Bisnis. Harganya sekitar Rp58.000. Buku ini memiliki dimensi yaitu 14 cm x 20 cm dengan berat sekitar 250 gram. Jadi sangat praktis buat kita untuk membawa buku ini kemana aja. Judul buku Hobi Jadi Bisnis. Penulis yaitu Carolina Ratri. Penerbitnya yaitu Stiletto Book. Tahun terbit yaitu Februari 2019. Tebal yaitu 133 halaman. Penulis buku Carolina Ratri yang merupakan seorang blogger ternama. Kemudian yang paling menarik adalah isi buku ini. Untuk membuka buku ini sangat menarik, yaitu dengan menyuguhkan inspirasi pembisnis dan wirausahawan seperti kisah Bapak Yoyok Heri Wahyono dan warung spesial sambalnya, dan kisah dari seorang ibu Dinar Safitri dengan dim artnya, dan masih banyak lagi isi di dalamnya. Pada bagian pertama buku ini penulis pada bab pertama dengan pertanyaan Is it a hobby? Dari menjelaskan apa itu hobi dan apa itu passion, manfaat hobi hingga alasan mengapa kita harus membangun bisnis dari hobi kita. Pada bagian kedua pada buku ini yaitu membahas persiapan modal, dan juga terdapat 7 pertanyaan esai. Salah satunya seperti mengapa Anda harus membisniskan hobi Anda. Pada bagian ketiga yang tidak kalah menariknya adalah membahas bermacam-macam hobi dan dijelaskan dengan detail mulainya dari hobi berdasarkan kelompoknya dan apa saja yang dipersiapkan untuk hobi bisnis Anda. Kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Bagi saya, buku ini mempunyai kelebihan pada cover desainnya. Karena cover desainnya sangat menarik saya begitu saya melihatnya. Dengan perpaduan warna biru dan kuning dan gambar yang menarik sehingga menghasilkan sampul buku yang eye-catching dan enak dipandang. Selain itu, isi buku ini sangat detail, inspirasi, dan juga formatif. Kekurangan pada buku ini, menurut saya itu terletak pada pemilihan warna yang kurang white dan font pada kutipan-kutipan dari buku ini. Buku ini sangat recommended banget untuk teman-teman yang mau menambah pengetahuan tentang hobi dan inspirasi. Bagi teman-teman yang mau membelinya, sekarang sudah banyak di toko-toko online. Harganya cuma Rp58.000. Dengan Rp58.000, kamu akan menambah pengetahuan tentang hobi dan bisnis, jadi menjadikan passion kamu. Sekian resensi dari saya, semoga membantu dan jadi inspirasi untuk teman-teman semua.